Guys, daripada di bulan puasa ini kalian menggalau dan sedih, apalagi mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, lebih baik kalian nikmati saja keseruan daripada permainan yang akan kami rekomendasikan kali ini. Gamenya cukup seru, menarik, dan tentu saja cukup menghibur untuk dimainkan. Karena game yang akan dibagikan yaitu Top 7 Game Racing mode APK offline terbaik di Android 2023 versi Top Game ID. Game racing yang dibagikan kali ini merupakan game racing yang benar-benar asik untuk dimainkan, karena dalam gamenya kalian bisa memainkannya secara offline, dan tentu saja game ini dibagikan sudah dalam versi mode APK, yang mana kalian akan mendapatkan berbagai macam perubahan ataupun kemudahan tidak seperti dalam game versi originalnya. Nah, kira-kira apa saja keseruannya? Yuk simak saja videonya sampai selesai, tapi setelah yang satu ini, let's go! Drag to Racing Online merupakan game balapan yang cukup seru, di mana kalian akan bermain dan juga balapan di seluruh kota yang ada di dunia dengan menggunakan berbagai macam mobil-mobil keren yang dihadirkan, di mana ada sebagian besar mode dan tantangan yang bisa kalian coba, sehingga kalian akan benar-benar merasakan dalam game-game racing, tentunya dalam game yang satu ini. Nah guys, yang menariknya setiap settingan dalam game ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Apalagi game ini juga kami bagikan sudah dalam versi mode APK, yakni unlimited money, di mana semua mobil bisa kalian beli dengan cukup mudah, sehingga kalian bisa memainkannya dengan cukup bebas, oke? Asphalt Nitro adalah game balap mobil yang cukup keren untuk dimainkan, di mana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk merasakan dan mencoba sendiri bagaimana keseruan dan juga kehebatan dari setiap mobil yang diciptakan oleh produsen-produsen mobil terbaik yang ada di dunia. Oh ya, dalam game ini di awal-awal permainan kalian bisa membuka semua kendaraan, karena gamenya kami bagikan sudah dalam versi mode APK, yakni Unlock All Cars. Selain itu, kalian juga bisa melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kekuatan dan juga performa dari setiap mobil yang kalian miliki, agar tidak mudah dikalahkan di jalanan ketika kalian mengikuti setiap balapan yang kalian inginkan. Oh ya, selain itu juga terdapat berbagai macam trek yang bisa kalian jajal, di mana semua trek-trek tersebut akan disesuaikan tingkatan dengan kemudahan dari tingkatan yang kalian pilih, sehingga gamenya cukup menghibur untuk dimainkan. FR Legends merupakan game balap yang bukan hanya sekedar balapan yang dikedepankan ketika memainkan gamenya, melainkan dalam game FR Legends ini, seperti yang kita ketahui, kita harus melakukan belokan-belokan yang tajam dan juga selipan-selipan yang sangat-sangat dahsyat, di mana game ini mengedepankan tingkatan poin yang kita dapatkan saat melakukan drive. Maka dari itu, ketika kita melakukan drive, kita harus memperhatikan setiap aspek daripada kontrol yang kita miliki. Nah, selain itu juga, untuk mempermudah kalian ketika memainkan gamenya, game ini kami bagikan sudah dalam versi mode APK, yakni Unlimited Coin dan Uang, yang mana semua mobil di awal-awal permainan bisa kalian buka dengan cukup mudah. Selain itu juga, kalian bisa membawanya ke garasi modif untuk melakukan modifikasi, mulai dari spare part mesin ataupun daripada spare part body yang bisa kalian ubah, sehingga kalian bisa menciptakan mobil kalian sendiri dalam versi terbaik yang kalian inginkan, oke? Stock Car Racing ialah game balap 3 dimensi, di mana dalam game ini memungkinkan kalian untuk merasakan balapan-balapan yang eksotis dengan kontrol yang intuitif, yang mana semua kendaraan akan dirancang dengan sehalus mungkin dan sebaik mungkin untuk menciptakan performa balapan yang benar-benar keren di arena. Oh ya, kalian juga tidak perlu sulit untuk mengontrol setiap gerakan dalam game ini, karena semuanya akan ditampilkan dalam bentuk nyata di layar handphone kalian, sehingga untuk bermain kalian tinggal menekan setiap kontrol apa saja yang diperlukan saat kalian ingin menciptakan sebuah kecepatan ketika dalam balapan. Oh ya, game ini juga kami bagikan kepada kalian semua sudah dalam versi mode APK, yakni free shopping, yang mana semua kendaraan atau apapun yang bisa dibeli semuanya sudah bisa kalian beli tanpa harus mengumpulkan sumber daya terlebih dahulu layaknya dalam versi originalnya, oke? Racing Limits
merupakan game balap di mana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk mengemudikan semua kendaraan balap dan juga memacu setiap trek yang dihadirkan dalam game ini. Dan juga terdapat berbagai macam tantangan yang akan membuat kalian harus menunjukkan kemampuan kalian dalam membawa sebuah kendaraan. Selain itu, Racing Limit sendiri menawarkan berbagai macam model permainan sehingga kalian tidak akan bosan ketika memainkan gamenya. Kenapa? Karena ada banyak sekali ragam yang bisa kalian nikmati satu persatu. Seperti salah satunya game ini kami bagikan sudah dalam versi mode APK sehingga untuk membeli apapun yang kalian inginkan, kalian tidak perlu mengumpulkan sumber dayanya terlebih dahulu, alias semuanya sudah tersedia di awal-awal permainan. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Extreme Car Driving Simulator adalah game mengemudi yang akan menempatkan kalian di balik sebuah kendaraan dengan silinder yang cukup besar, yang mana dalam game ini memungkinkan kalian untuk merasakan dan juga menikmati setiap tantangan di arena balapan dengan menguji sistem mekanik daripada kendaraan yang kalian bawa. Selain itu, dari judulnya saja, game ini menawarkan berbagai macam opsi penyelesaian untuk mendapatkan berbagai macam hadiah. Tapi, kalian jangan khawatir karena game ini kami bagikan sudah dalam versi mode APK, yakni unlimited money dan juga unlimited coin, sehingga kalian bebas untuk membeli dan juga membuka apapun yang kalian inginkan ketika memainkan gamenya. Sehingga untuk mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya bukan lagi prioritas kalian ketika memainkan gamenya, melainkan prioritas kalian saat memainkan game mode APK adalah menikmati keseruan daripada permainannya, oke? Moto Traffic Race 2 merupakan game balap motor yang cukup menarik yang kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini karena kami membagikannya sudah dalam versi mode APK yakni unlimited sumber daya yang pasti untuk membuka setiap motor satu persatu dan juga melakukan peningkatan daripada motor yang kalian miliki. Kalian tidak perlu pusing lagi untuk mengumpulkan sumber dayanya sehingga saat memainkan gamenya kalian tinggal menikmati saja aspek-aspek permainan yang dihadirkan oleh developer ke dalam game ini. Dan tentu saja game ini bisa kalian mainkan secara offline serta memiliki size yang cukup ringan. Nah guys, selain itu sebelum kalian memulai permainannya, kalian bisa menentukan kontrol yang kalian ingin pakai, mulai dari akselerometer memiliki handphone ataupun juga kontrol yang intuitif dengan sentuhan-sentuhan di layar handphone kalian, sehingga semuanya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian sendiri, oke? Nah guys, jadi itulah top 7 game racing mode APK yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? You guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game kalian berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers! Yap! What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut.